Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing is caring bersama Cik Wairul lah. Okay, hari ini ada permintaan daripada rakan-rakan guru yang minta macam mana buat aplikasi PBD untuk prasekolah. Okay, jadi dalam nanti di bawah ni nanti saya akan bagi satu link yang ni saya akan sharekan kepada semua cikgu. Jadi cikgu-cikgu cuma download ini dan masukkan dalam My Drive eh, macam yang saya ajar tu lah, macam biasalah. Okay, yang ini, yep. Okay, dan saya copy link dan ya. Okay, alright. Jadi, apa yang perlu dibuat bila cikgu sudah buka? Ini adalah template ni ya. Ini untuk prasekolah ni. Saya lupa beritahu ni PBD untuk tadi kan saya ada beritahu lupa untuk prasekolah. Jadi sekarang bila cikgu-cikgu sudah download, cikgu buka Meet Apps Inventor. Apa yang cikgu perlu buat? Macam biasa, tukar saja di sini. Okey. Yang ini kena open sharing. Okey. Kita open sharing. Jap. Okey, ini change. Kita pergi viewer. Lepas tu ni done. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita ambil macam biasa sampai di sini. Okey. Kita control C. Copy. Okey, bila kita copy, kita masuk di sini. Yang ini kita padam, kita buat paste. Control V ataupun tekan jelah sebelah sini, tekan paste. Okey, ha, tapi itu saya sudah buat tadi kan. Okey, maka siap. Siaplah sudah cikgu punya apa ni PBD untuk prasekolah. Apa yang cikgu perlu tukar? Cikgu cuma perlu tukar di sini yang ini text visible, kita bagi screen one eh. Okay, screen one kita tak perlulah tu ada title tu. Ha, biarlah di sini eh. Jadi cikgu cuma tukar cikgu punya lencana. Jadi macam mana tukar lencana ke dua-dua tempat? Pertama di sini. Okey, di sini cikgu tukar lencana ni pergi picture yang ini. Lencana sekolah cikgu. Kalau nak pergi ni kita tutup dulu ni visible. Jadi visible tu pula. Okey, kita tekan vertical arrangement 2 ni, kita tutup dulu. So kita nak tengok yang muka depan tu kan, kita visible. Okey, yang ini siapa? Okey, yang ini tukar. Tukarlah pergi picture yang macam mana. Okey. Jadi itu saja. Untuk ini, jadi apa yang di sini saya ada buatkan satu sikit penambahan lah daripada PBD yang lain lah. Saya sudah kongsikan PBD untuk tahun 1 dan 5, PBD untuk tahun 6, PBD untuk PKI dan ini adalah aplikasi PBD khusus untuk prasekolah. Jadi contohnya macam sini, kalau dia tahap dia sampai 2, dia akan berwarna hijau. Warna hijau. Nombor 3 dia akan warna hijau. Nombor 1 tu dia kan belum menguasai. Ha, jadi dia automatic macam tu lah. Okey, jadi sekarang kita test. Jadi yang ini kita sudah ni, saya akan test. Saya akan guna companion lah. Companion ini untuk test je. Saya test sekejap lah. Saya akan test. Saya scan QR code ni. Jangan silap lah cikgu-cikgu. Ini scan untuk testing sahaja eh. Untuk saya reset connection. Saya akan on companion. Kita test lah. Tengok. Berjaya ke tidak. Okey, kita masukkan nombor IC itu 771208. Siapa yang terkena nombor IC ini saya minta maaf lah. Saya pernah tahu ni IC siapa sih, test-testnya. Okey, dapat. Jadi tengok di sini dia dapat 1, di sini 1, 1 kan. Lepas tu ke mulai daripada keterampilan diri dia dapat sains, fizikal, estetika, kemanusiaan dapat 3. Ya, kemanusiaan dia dapat 3. Okey, dari pula kemanusiaan dia dapat 3 kan. Tengok dari sini ya. Tengok di web tu. Di aplikasi tu. Okey. Jadi, di ujung sekali dia dapat Tania. Betul lah. Kelas dia Baiduri. Nama dia Abu. Betul lah. Nama dia Abu. Okey, jadi itu saja. Ada sikit indikator lah di bawah. Okey. Jadi, itu saja yang cikgu-cikgu perlu tukar. Siaplah PBD untuk prasekolah.
patahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel saya. Assalamualaikum.